warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channelku Faikal KN. Nah, kali ini adalah saya memijat punggung wanita. Nah, ini karena keluhannya bagian bahu dan bunda ini sakit. Dan video sebelumnya saya memijat pasien ini di bagian perut, dan kali ini saya akan melanjutkannya dengan pemijatan di bagian sini. Oke, terutama saya akan melakukan kerokan dulu. Sebelum kita melakukan pemijatan, kita melakukan kerokan dulu terlebih dahulu ya. Seperti biasa, kerokan ini sudah dipercaya oleh leluhur zaman dahulu untuk mengatasi sakit, mengatasi masuk angin. Nah, video ini adalah tata cara pemijatan atau kerokan yang bertujuan untuk kesehatan dan kebugaran, dan bukan untuk hal-hal yang bersifat lainnya. Jadi, video ini hanya untuk kesehatan dan kebugaran saja. Di mana saya kalau jika melakukan pemijatan selalu tidak luput dengan kerokan. Kita lakukan pengerokan dulu ya. Pindah yang sebelah kanan ya. Oke, setelah kita kerok seperti ini, kita bisa mulai dengan pijat. Maaf, posisi saya harus berdiri ya. Minyaknya sudah habis. Karena bagian sini sakit katanya pasien saya. Saya pindah sebelah sini. Oke,
kita tetap menggunakan ini ya. Kita ganti posisi. Oke, kita akan pindah di bagian lengan dan tangan ya. Biasanya kalau memijat lengan ini kita harus berdiri. Kalau posisi pasien duduk seperti ini. Urut tangan, lengan ini dengan jari tangan. Oke, kita ganti di sini ya. Diurus sambil ditekan. Kita ganti yang posisi sebelah sini ya. Kita tekan menggunakan jari. Oke, kita pindah ke sini ya. Thank you.
Nah, itulah tata cara untuk mengatasi sakit di bagian sini dan bagian sini ya, punggung ya. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.